أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير إن شاء الله kita sambung pengajian As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah, sirah Nabi yang sahih. Dan tajuk yang lepas kita berhenti di mana? Siapa ingat? Siapa ingat? Pasal? Pasal masuk Islamnya Umar ke Osman? Ha? Umar ke Osman? Umar. Umar kan? Umar kan? Osman. Ke Osman lah. Dan kesan Umar masuk Islam, Islam menjadi lebih kuat. Dan orang Islam lebih berani untuk apa? Kedepan ke kedepan tu ke mana? Tak ada ada sebelum Umar masuk orang Islam takut nak buat benda ni. Tapi bila Umar masuk, orang Islam jadi berani. Tak ingat? Ha? Ha. Solat dekat Kaabah. Sebelum ni mereka ketakutan. Jadi pengajarannya apa? Bila umat masuk Islam, Islam semakin kuat. Orang Islam semakin berani. Pengajarannya apa? Apa pengajarannya? Pengajarannya ialah sepatutnya bila seseorang masuk Islam, dia semakin memberi kekuatan pada Islam. Bukan masuk Islam tapi tak ada apa-apa kelebihan. Islam sama je. Lagi teruk apa dah? Ramai yang masuk Islam tapi Islam macam itulah. Boleh faham? Kenapa? Beza. Kalau zaman Nabi, setiap orang masuk Islam, Islam menjadi kuat. Bilangan bertambah tak banyak. Kadang-kadang seorang, dua orang. Tapi dengan kemasukan seorang, dua orang tu, Islam menjadi semakin kuat. Sekarang, umat Islam dah ramai. Yang masuk Islam pula bukan seorang, dua orang kan? Kadang-kadang berpuluh, kadang-kadang beratus. Tapi Islam tak menjadi lebih kuat dengan kemasukan beramai-ramai. Apa sebab? Ha? Tarbiyah daripada Nabi. Jadi kalau sekarang Nabi tak ada, tak adalah. Jadi poinnya apa? Zaman Nabi, siapa yang masuk Islam, betul-betul mereka faham. Bukan saja-saja nak kahwin, saja-saja sebab masalah peribadi, masalah kewangan, tak. Mereka yang masuk Islam di zaman Nabi, betul-betul faham Islam adalah agama benar. Islam adalah agama adil. Islam agama memberi kebahagiaan. Dan mereka tahu, bila masuk Islam ketika itu, mereka dapat akan dapat tak nikmat? Nikmat duniawi. Dapat tak? Tak, sahabat Nabi bila masuk Islam zaman tu di Mekah. Mereka dapat tak nikmat duniawi? Tak. Tapi mereka masuk juga. Bahkan yang mereka nampak depan mata mereka, yang masuk Islam asalnya kaya, asalnya senang. Tapi akhirnya miskin, susah. Tapi mereka masuk juga. Kenapa? Sebab mereka yakin pada akhirat. Sebab tu mereka bila masuk memberi kekuatan pada Islam. Keyakinan pada akhirat. Bila mereka yakin pada akhirat, mereka akan sanggup buat apa saja walaupun terpaksa hilang harta, terpaksa menggadai nyawa untuk Islam. Sebab itu Islam menjadi semakin kuat. Tapi sekarang, yang masuk Islam biasanya tak faham, kan? Tak tahu apa pasal Islam. Kadang-kadang pasal cinta, kadang-kadang pasal masalah peribadi. Dia tak faham. Sebab itu, bila masuk, kita suruh belajar pun kadang-kadang tak nak.
Jadi mana kekuatan? Tak ada kekuatan. Soalannya, kenapa orang sekarang masuk Islam dalam keadaan mereka tak faham? Dan bila dah masuk pun, tak suka nak belajar. Apa masalah? Apa punca? Ha? Apa dah kuat sikit? Sebab? Yalah, soalan dia, kenapa yang masuk Islam sekarang, mereka tak faham? Bila mereka tak faham, mereka masuk Islam tak memberi kekuatan pada Islam. Macam Umar masuk Islam. Soalannya ialah, kenapa ramai masuk Islam dalam keadaan tak faham? Berbeza dengan zaman Nabi. Semua yang masuk Islam dah faham. Sehingga, hari ini masuk Islam, terus berdakwah. Hari ini masuk Islam, diseksa pun dia tak goyah. Kan? Faham soalan? Ah ha, betul. Osman, betul. Sebab tak ada siapa, tak ada siapa orang Islam yang sampaikan Islam pada mereka. Jadi mereka tak faham. Betul. Soalan seterusnya, kenapa tak ada siapa sampaikan Islam pada mereka? Ha? Ha, sebab tidak ada orang, kan ada banyak kan kelas-kelas sunnah. Sebab majoritinya, majoriti orang Islam sendiri tak faham Quran dan sunnah. Lepas tu pula, akhlak orang Islam tak menggambarkan Islam yang sebenar, yang cantik, yang indah. Jadi akhirnya tak ada siapa tertarik nama si Islam kecuali ada. Ada kepentingan. Bukan semualah. Tapi kebanyakan macam tu. Okey. Sekarang kita pergi pada tajuk seterusnya. Eh? Ini kenapa hadis ni? Oh. Muka surat berapa? 100? 185. Okey, naik sikit. Turun sikit. Lagi-lagi. Saya nak yang atas. Turun ke bawah? Turun ke naik? Lagi-lagi. Lagi. Okey. Setelah Umar masuk Islam, kita apa ni? Dia kita boleh bagilah peringkat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Mekah berapa tahun? Mana mata pula? Ha? Oh, sekejap kanan sekejap kiri. Okey, dakwah Nabi di Mekah 13 tahun kan? 13 tahun ni kita boleh bagi. Fasa pertama 3 tahun. Fasa kedua 3 tahun. Fasa ketiga 3 tahun. Fasa keempat lebih kurang 4 tahun lah, ha? Okey. Fasa pertama, Nabi berdakwah secara sembunyi, rahsia. Ini rahsia. Selama 3 tahun. Lepas 3 tahun sembunyi, Nabi masuk fasa kedua iaitu dakwah secara terbuka. Lepas dakwah secara terbuka, Nabi mula ditekan, sahabat mula ditangkap, diseksa. Maka fasa ketiga, apa dia? Tekanan semakin kuat, Nabi hantar sahabat ke Habsyah. Ini fasa ketiga.
bila tekanan dan bila Nabi hantar sahabat ke Habsyah, apa orang musyrikin buat? Orang musyrikin tak duduk diam. Dia buat apa? Siapa ingat? Ha? Siapa ingat lah? Dia hantar? Dia hantar wakil, orang musyrikin Mekah hantar wakil ke Habsyah. Apa tujuan? Untuk supaya Raja Habsyah hantar balik orang Islam di lima ke Habsyah ke Mekah. Siapa wakil orang musyrikin tu? Amr bin As, Abdullah bin, Abdullah bin Rabi'ah, betul. Okey, kenapa orang musyrikin nak sangat? Kenapa orang musyrikin Mekah nak sangat orang Islam di Habsyah dihantar balik ke Mekah? Kenapa dia nak sangat? Kan dia tak suka orang Islam berdakwah di Mekah kan? Bila orang Islam pergi ke Habsyah, biar je lah. Kan kamu tak suka mereka duduk dan berdakwah di Mekah? Bila pergi Habsyah, suruh hantar balik pula. Apa sebab? Dia orang nak seksa. Kalau nak seksa, seksa yang dekat Mekah cukup lah. Ha? Ada tujuan lain. Politik. Siapa tahu? Ha? Ha. Orang kafir ni dia bijak. Yang paling ditakut pada Islam tersebar. Kenapa orang kafir takut sangat Islam tersebar? Kenapa mereka takut sangat? Sebab dengan Islam tersebar mengancam, mengancam kerajaan mereka, mengancam kuasa mereka, mengancam akidah pegangan mereka. Boleh faham? Kemudian dia tahu kalau Islam tersebar ke Habsyah, itu ada negara yang mereka ada hubungan perniagaan. Kalau Islam tersebar di Habsyah dan Islam berkuasa, habis menggugat ancaman, mengancam ekonomi mereka. Okey, bila mereka gagal membawa balik orang Islam di Habsyah, itu fasa keberapa tu? Fasa ketiga. Dah berapa tahun semua dakwah Nabi? Setelah habis fasa tiga. 9. Masuk fasa keempat. Ha, ni tajuk ni fasa keempat. Jadi setelah mereka gagal membawa balik orang Islam daripada Habsyah ke Mekah, mereka semakin kuat menekan Islam dan akhirnya orang Islam dirancang orang musyrikin Mekah, perancangan mereka untuk menghapuskan dan membunuh Rasulullah. Bila tekanan semakin kuat, perancangan mereka semakin ganas, maka orang Islam ambil tindakan seterusnya. Okey, kita baca. Kaum muslimin masuk daerah pemukiman Abu Talib. Kita baca dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah membatasi tempat yang dijadikan tempat oleh orang-orang Quraisy menyatakan kekufuran mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kesepakatan mereka untuk membaikot Bani Hashim. Bani Hashim ni keluarga Nabi lah. Faham tak ayat ni? Rasulullah sudah membatasi tempat yang dijadikan tempat oleh orang Quraisy menyatakan kekufuran mereka terhadap Nabi, iaitu kesepakatan mereka untuk membaikot Bani Hashim. Siapa faham ayat ni? Udes. Ni bahasa Melayu ke bahasa apa ni? Ha? Ke bahasa Melayu ni? Ini bahasa Indo. Berarti tak faham. Siapa faham, dia terror pada saya. Sebab saya baca, saya tak faham. Ha, bila saya baca teks Arab, baru faham. Tak faham kan? Ha, teks Arabnya, setelah orang Quraisy gagal membawa pulang orang Islam di Habsyah, mereka semakin tekan orang Islam, semakin menyeksa. Dan target mereka nak bunuh Nabi. Maka Nabi buat keputusan masuk dalam satu tempat ni. Dia panggil daerah permukiman. Satu tempat, dipanggil tempat ni. Kawasan tu lebih kepada kawasan khas untuk Abu Talib. Pakcik Nabi yang duk jaga Nabi. Dan juga lebih kepada tempat keluarga ataupun puak Bani Hashim. Jadi semua diletak satu tempat untuk apa?
mereka nak lindungi Nabi daripada dibunuh. Jadi Bani Hashim, satu lagi Bani Abdul Muttalib berpakat, okey, kita semua masuk kampung ni dan kita kawal, kita kontrol. Nabi duduk kat dalam. Yang kontrol ni siapa? Bani Hashim. Bersama Abu. Yang Bani Hashim ni sebenarnya bukan orang Islam saja. Orang kafir pun ada. Kenapa ni? Mereka bukan Islam. Kenapa mereka nak pertahankan Nabi? Sebab? Ha? Sebab apa? Asabiah. Ya, dia ada faedah tak? Kadang-kadang ada faedah tak asabiah? Kadang-kadang ada faedah. Tengok sebab asabiah, dia sanggup pertahankan Nabi yang akidahnya bercanggah. Sebab keturunan. Ini puak kita. Jadi pengajarannya apa? Pengajaran apa? Kalau orang kafir pun sanggup pertahankan Nabi walaupun akidahnya berbeza, maka kita akidah yang sama, agama yang sama, lagi kena pertahankan Nabi. Tapi nak pertahankan Nabi sekarang macam mana? Apa bentuknya? Sebarkan sunnah. Antara yang tak nak pertahankan Nabi ialah dia menyebarkan yang bukan sunnah. Okey. Ia menyebutkan bahawa tempat itu adalah lembah Bani Kinana. Nama tempat tu Khaif Bani Kinana. Di Mekah juga nama dia Khaif ataupun lembah Bani Kinana. Dan terdapat sebuah riwayat secara terperinci daripada mursalnya. Mursalnya, siapa belajar ilmu hadis? Mursal. Apa makna mursal? Siapa dia belajar? Ibrahim. Siapa dia belajar? Mursal. Ada? Al-Sakif? Hudais? Ada? Waki? Tak pernah dengar? Okey. Mursal ni hadis, dia masuk kategori hadis yang da'if, hadis yang lemah. Sebab apa? Sebab dia sampai ke tabi'in. Contoh tabi'in Hasan Basri. An Rasulillah. Ani Rasulullah. Tabi'in. Biasa atas pada tabi'in siapa? Ha? Sahabat. Barulah an Rasulillah. Jadi biasa hadis daripada tabi'in, daripada tabi'in, daripada sahabat, daripada Rasulullah. Ya. Tapi mursal ni, yang ni tak ada. Daripada tabi'in, terus pada Rasulullah. Jadi suatu hadis mursal ni masuk kategori hadis ta'if, tak boleh buat hujah. Kenapa? Macam mana tabi'in ni pernah tak jumpa Nabi? Tak pernah. Jadi kalau tak pernah jumpa dan tak pernah dengar, macam mana dia boleh meriwayat terus daripada Nabi? Mesti daripada sahabat, kan? Okey. Dan ada ulama hadis mengatakan kalau hadis mursal ni banyak jalan, mungkin dia boleh jadi hasan. Boleh jadi kuat sikit. Okey, kemudian dia kata apa? Terdapat sebuah riwayat secara terperinci bagaimana orang Quraisy membaikot Nabi dan Bani Hashim. Daripada hadis mursal, daripada Abi Aswad dan Az-Zuhri dan Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni tabi'in. Mengingatkan bahawa Zuhri dan Abu Aswad merupakan murid kepada Urwah. Jadi Urwah ni tabi'in lah. Yang cerita hadis ni siapa? Urwah. Sebab tu hadis ni dikatakan hadis mursal. Namun semata-mata adanya kemungkinan kuat bahawa keduanya meriwayatkan berita ini daripadanya, daripada Urwah. Hal inilah yang menjadikan bahawa mursal ini tidak dapat saling menguatkan. Sebab tak banyak jalan, maka mursal tak jadi kuat. Dengan bilangan perawinya yang banyak. Sepatut bila jadi kuat? Perawinya yang banyak. Kerana sumber berita hanya satu, iaitu daripada Urwah saja. Okey. Eh? Boleh naik sikit, turun.
Okay. Kita sambung dan sambungannya. Dan bila tidak ada penetapan riwayat tentang rincian. Apa makna rincian? Perincian. Riwayat tentang perincian. Bagaimana masuknya kaum muslimin ke dalam daerah pemukiman Abu Talib. Apa nama tadi tempat ni? Lembah Bani Kinana ataupun Khaif. Maka sesungguhnya asal peristiwa tu pada dasarnya ada. Cerita tu ada, tapi nak kata detail dan sahih, tidak ada. Cerita tu ada. Sebagaimana hal itu bukan bererti menganggap ketidakadaan rencian peristiwa itu dalam tinjauan sejarah. Bukan mana tidak ada yang sahih, cerita tu tak ada. Bukan. Kerana sesungguhnya Urwah bin apa tadi? Zubair. Apa hubungan Urwah bin Zubair dengan Asma binti Abu Bakar? Siapa mak kepada Urwah? Ataupun siapa isteri kepada Zubair? Ha? Isteri kepada Zubair, Asma. Jadi mak kepada Urwah? Asma lah. Jadi apa hubungan Zubair dengan Aisyah? Zubair dengan Aisyah. Asma binti apa? Abu Bakar. Aisyah binti? Apa hubungan Aisyah dengan Asma? Anak saudara ke adik-beradik? Adik-beradik. Jadi apa hubungan Urwah dengan Aisyah? Ha? Bukan anak buah, anak saudara. Anak buah ni buah lah. Buah kan? Ha? Okey. Sebagaimana hal itu, sebab cerita tu sumber daripada Urwah, walaupun dia tabi'in, hal itu bukan bererti menganggap cerita tak ada. Kenapa? Kerana sungguhnya Urwah merupakan pelopor sekolah penulisan Maghazi. Apa makna Maghazi? Kita pernah jumpa sirah. Jadi di kalangan tabi'in, pelopor yang banyak menceritakan sirah Nabi ialah Urwah bin Zubair. Ringkasan riwayat Urwah ini menyatakan bahawa, tengok ah, pengepungan apa dia? Kepunglah. Pengepungan ataupun pemboikotan terhadap masa pada waktu itu terjadi setelah bila? Orang musyrikin boikot Nabi dan Bani Hashim bila? Setelah gagalnya Quraisy mengembalikan kaum muslimin yang pindah ke Habsyah. Di saat perkara makin meruncing, tekanan semakin meruncing dan gangguan terhadap umat Islam semakin keras hingga Quraisy bertekad untuk mengisdasi Rasulullah. Tahu? Kau tak tahu? Seorang Ibrahim tak tahu? Bukan asal Indonesia. Oh, Sabah. Sabah jiran ni Malaysia kan? Dia kalau bahasa dalam teks Arab membunuh. Target mereka dia kata tak boleh biar dah Nabi. Mesti bunuh. Tengok kerja dakwah. Risikonya apa? Bunuh. Mana tadi? Ini. Maka Bani Abdul Muttalib sepakat untuk memasukkan Rasulullah ke dalam golongan mereka. Dan mereka akan melindunginya. Di Bani Lembah Bani Kinanah. Maka masuklah ke dalam golongan itu baik yang Muslim sampai yang kafir. Yang Muslim pertahankan Nabi sebab akidah. Yang kafir pertahankan Nabi sebab asabiah, kabilah. Sebagaimana orang-orang musyrik sepakat untuk tidak mengajak. Apa maksud boikot ni? Orang-orang musyrikin buat keputusan tidak akan duduk bersama Nabi Bani Hashim, Bani Abu Talib. Satu, tak boleh duduk. Yang kedua, tak boleh berinteraksi. Jangan siapa-siapa duduk bersembang, bercakap dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Yang ketiga, tak boleh berbisnes. Tak boleh berniaga, tak boleh berjual beli dan tidak boleh bertegur siapa. Sampai tahap itu.
Hingga mereka mahu menyerahkan Rasulullah untuk dibunuh. Sampai bila ni tak boleh berniaga, tak boleh pergi mari, tak boleh bercakap, sampai bila? Sampai mereka serah Nabi, okey. Bawa boikot tadi dihilangkan. Mana targetnya apa? Kenapa nak bunuh Nabi sangat? Ha? Bunuhlah sahabat-sahabat kan? Cukuplah, kenapa nak bunuh Nabi? Oh, kalau bunuh sahabat, Nabi masih boleh sebarkan. Kalau bunuh Nabi? Sebab berbeza tak Nabi yang berdakwah dengan sahabat? Sangat berbeza. Nabi tonggak kekuatan. Jadi orang kafir ni cerdik. Kalau dia nak hentikan dakwah, dia potong. Potong apa? Kita kalau nak ada ular, kita ketuk kepala ke ketuk ekor dia? Ha? Kenapa kepala? Kalau ketuk ekor dia jadi apa? Tapi itu teori orang kafir. Kalau nak bunuh Islam, bunuh Nabi. Tapi sebenarnya, walaupun Nabi mati, Islam mati tak? Kenapa? Ada para sahabat. Lepas tu sahabat mati, Islam hidup. Jadi Islam hidup ni sebab Nabi ke sebab sahabat? Dua-dua. Habis kalau Nabi dah mati, sahabat mati, Islam masih hidup tak? Hidup. Sebab siapa? Allah nak hidupkan. Ada, boleh tak bagi dalil? Ayat Quran pada ustaz, orang kafir buat apa pun untuk menghapuskan Islam, dia tak akan berjaya. Dan Allah buat perumpamaan usaha orang kafir untuk padamkan Islam. Mereka tak akan berjaya sampai bila-bila. Sebut satu ayat. Ha. Yang hafal 30 juzuk. Hmm? Bukan 30 juzuk? Oh, bukan. 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 Ha, siapa? Ayat apa ni? Siapa-siapa pun boleh jawab. Yang tak apa 30 juzuk dan tak apa juzuk 30 tapi hafal ayat tu. Ha? Yuridu an yutfi'u nurallah bi afwahihim. Ha? Ayat apa? Tak, itu surah lain. Yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim wa wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Surah apa? Surah Taubah, bukan? Bukan. Bukan. Surah Saf. Ha? Surah Saf. Surah Saf. Jadi Allah kata apa? Orang-orang kafir ingin berusaha untuk padam cahaya Islam. Dengan apa? Dengan mulut. Allah kata Allah akan sempurnakan cahaya Allah. Walaupun dibenci oleh orang kafir. Okey. Semua itu kita sambung. Semua itu mereka tulis. Pemboikatan orang musyrikin terhadap Nabi dan orang beriman ditulis dalam satu, dipanggil apa? Lembaran. Macam seolah perjanjian. Jangan siapa buat benda yang termaktub dalam lembayan ini. Iaitu tak boleh bercakap, tak boleh pergi mari, tak boleh bisnes, tak boleh berjual beli, tak boleh nikah kahwin. Kalau makanan datang daripada luar, daripada Yaman ke Syam, mereka blok. Dan mereka pastikan makanan tak masuk pada kawasan tempat Nabi dan sahabat diboikot. Sampai tak apa ni? Semua itu mereka tulis dalam sebuah lembaran hingga Bani Hashim berada dalam pemboikot itu selama berapa lama? 3 tahun. Bukan 3 hari. Bukan 3 bulan. Hingga mereka pun mendapat cubaan, ujian, kesulitan dan kelaparan. Lapar, dahaga. Sebab makanan tak sampai. 3 tahun. Ada setengah riwayat mengatakan sehingga sahabat termasa terpaksa makan daun-daun,
terpaksa makan. Apalagi ada mengatakan kulit binatang. Sebab terpaksa, darurah. Berapa lama? 3 tahun. Dan di penghujung tahun yang ketiga, orang-orang Quraisy saling menuding sesama mereka atas peristiwa yang telah terjadi, dan mereka sepakat untuk membatalkan perjanjian yang tersimpan dalam sahifah. Sahifah ni apa makna? Sahifah. Lembaran tu lah. Yang ada tertulis. Jangan bernikah kahwin dengan Nabi dan orang beriman. Jangan bercakap. Jangan berniaga. Ha, lembaran dalam masyarakat dia panggil sahifah. Sahifah ni, kalau satu, kalau banyak apa dia? Kalau banyak, suhuf. Ada tak dalam Quran? Suhufi Ibrahimah wa Musa. Lembaran-lembaran. Dan Rasulullah sendiri sudah menegaskan bahawa hal itu tidaklah tersisa sama sekali kecuali kalimah-kalimah syirik dan kezaliman. Apa maksud ni? Dia dalam buku sirah ni dia tapis. Hanya semua yang sahih. Tapi kalau kita baca buku sirah lain, ada juga dia masukkan walaupun tak sahih. Tapi bukan bermakna tak sahih tu salah ataupun tidak ada. Dia ada 5 orang-orang musyrikin yang ada hati, ada perasaan. Antaranya Muta'am bin Adi, Amru bin Hisham, Zam'ah. Ada 5 orang. Mula-mula dia jumpa 2 orang. Amru bin Hisham. Dia jumpa dengan seorang musyrik. Dia kata, sanggup tak kamu boleh makan, kamu boleh pakai baju, tapi kamu tengok Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, tak boleh makan, lapar, dahaga. Sanggup tak? Eh, aku tak sanggup. Habis kamu nak buat apa? Aku nak buat apa? Aku seorang-seorang. Maka kata Amr bin Hisham, okey, jom kita cari seorang lagi. Jadi 3 orang. Dia cari seorang lagi, antaranya Muta'am bin Adi. Dia pun tanya, dia provok. Kamu boleh makan senang, boleh pakai baju. Tiba-tiba kamu sampai hati nak tengok Bani Hashim dengan Abdul Muttalib diboikot, lapar, tak ada makanan, tak ada barang-barang perniagaan. Itulah aku tak sanggup. Habis, kamu boleh buat apa-apa tak? Aku tak boleh buat apa, aku seorang je. Okey, sekarang bukan kamu seorang, kita dah 3. Sekarang kita cari orang keempat. Ha, begitulah, sampai 5 orang. Bila 5 orang ni, sahifah ni dia letak kat mana? Kat Kaabah. 5 orang ni pergi kat Kaabah, dia provok, masa tu Abu Jahal ada. Sorry, Abu Lahab. Jadi dia orang tanya, Abu Lahab, kamu sanggup tak? Kamu makan, kamu boleh pakai, kamu boleh berniaga, nikah kahwin, tapi kamu biar segumpulan orang tu dalam kelaparan, dalam dahaga. Tak boleh bernikah, tak boleh apa semua. Sanggup tak? Dia memang sanggup sebab mereka tu adalah bercanggah dengan akidah nenek moyang kami. Maka Amru kata, aku tak sanggup. Dia pun tanya kawan tadi yang dah berpakat. Aku pun tak sanggup tengok. Kamu tak sanggup. Jadi Abu Lahab perasan, ini macam ada dah pakai tas malam. Memang ada pakai tampun. Akhirnya bila 5 orang kata itu, mereka pun tertekan. Dan akhirnya yang lain pun dengar dan tengok koyak tu, sahifah. Tapi bila nak koyak sahifah, ada 2 riwayat mengatakan sahifah tu semua dah dimakan anak-anak. Yang tinggal pada? Riwayat pertama yang tinggal ialah Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu anak-anak tak makan. Riwayat kedua ini. Tidak tertinggal, tidak tersisa kecuali perkataan syirik dan zalim. 2 riwayat tidak ada yang sahih. Okey? Dan ada yang mengulas mengatakan itu menunjukkan apa? Kalau tinggal nama Allah saja menunjukkan apa? Kebesaran Allah. Dan Abu Lahab tengok. Abu Lahab dengan Nabi ni apa hubungan? Yang pertahan, 5 orang musyrik yang pertahankan Nabi, tak ada hubungan dengan Nabi. Tapi mereka lebih rahmat daripada pakcik sendiri. Pengajarannya apa? Pengajarannya apa? Kadang-kadang orang yang paling kuat menentang kita, paling jahat menentang kita, siapa? Orang paling dekat dengan kita. Kadang-kadang orang yang pertahankan kita, orang yang
jauh. Jadi jangan bermusuh dengan sesiapa. Ha? Jangan perbanyakkan musuh. Kadang-kadang musuh pada Zaid, tapi satu hari dia bantu kita. Okey, dengan demikian usailah. Apa benda usai? Selesailah pemboikotan itu berapa tahun? Fasa keberapa ni? Fasa keempat. Jadi cukup berapa tahun? Ini 3 tahun kan? Cukup berapa? Belum. Oh, 12. 3 kali 4 berapa? 3 kali 4, 12 tahun. Kan? Riwayat Az-Zuhri menyebut bahawa usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala lolos. Lolos. Ha? Lolos dengan lulus, beza tak makna? Betul. Ini makna lolos ke makna lulus? Ha? Terlepas lah. Bukan makna lulus kan? Tapi kalau nak terjemah lulus pun okey kan? Tatkala Rasulullah lulus daripada pemboikotan. Oh tak betul? Okeylah. Terlepas daripada pemboikotan masa tu Nabi Umar 49 tahun. Dan keluarnya mereka pada tahun ke-10 Bi'sah. Dan mereka tinggal dalam lembah. Ini lembah. Lembah tu apa tadi? Khaif. Khaif. Tempat Nabi diboikot ialah Khaif Bani Kinana. Selama 2 tahun. Ada kata 2 tahun, ada kata 3 tahun. Ada yang beranggapan bahawa kembalinya kaum muslimin yang berhijrah ke Habsyah menuju Mekah adalah setelah keluar daripada pemboikotan. Makna ada yang dapat mengatakan orang Islam yang daripada Habsyah balik bila? Bila Nabi selesai diboikot. Waktu yang sama. Okey. Apa pengajaran? Soalan. Kenapa Allah biarkan Nabi, manusia yang paling mulia, paling agung, paling Allah sayang, tapi Allah biarkan orang musyrikin menghina, memboikot Nabi sampai lapar, sampai dahaga, sampai sebahagian sahabat kebuluran, dan bukan 3 hari, bukan 3 bulan, 3 tahun. Kenapa Allah biarkan? Allah boleh tak nak jadikan dia 3 hari je? Ataupun 3 bulan, boleh kan? Kenapa Allah biarkan 3 tahun? Adakah Allah tak rahmat kepada Nabi dan sahabat? Ha? Apa dia? Oh, iman Nabi perlu diuji kak? Ha? Cuba fikir dari segi logik. Kenapa Allah buat sampai tahap tu? 3 tahun pula tu. Semakin tinggi hujan, kenapa tak 6 tahun? Banyak tak cara lain? Banyak tak cara lain Allah nak tinggikan darjah Nabi dan orang beriman? Banyak. Kenapa boikot, lapar, dahaga, makan daun kayu? 3 tahun. Cuba bayangkan 3 tahun. Bukan 3 bulan. Kita 3 hari tak ada makanan pun kan? Dah kecoh. 3 hari beras kurang. Bukan tak ada. Kurang baru. Dah kecoh satu Malaysia. Cuba ambil pengajaran. Ni, benda-benda macam ni patut masuk dalam kepala. Kepala anak-anak kita yang masih kecil. Supaya dia jangan tertipu dengan dunia. Bila dapat dunia, bila senang, susah sikit, tak boleh. Betul tak? Okey, apa jawapan?
Ada jawab tumbang. Tapi soalan saya, kenapa boikot? Kalau azab sebelum ni, ada makan lagi kan? Boleh minum lagi. Boleh nikah kahwin lagi. Boleh berniaga lagi. Makanan sampai lagi. Ini 3 tahun. Cuba bayangkan rumah kita gelap. Elektrik tak ada. Air tak ada. Makanan tak ada. 3 tahun. Cuba bayangkan. Eh, pandai. Siapa aja? Ha? Sebenarnya itu proses terbiah untuk akan datang. Sebenarnya akan datang dakwah yang Nabi nak bawa dan sampai ke Madinah lagi teruk daripada Mekah ke ataupun semakin kurang? Lagi teruk ke semakin kurang? Ha? Bila Nabi berhijrah ke Madinah, tentangan orang kafir terhadap dakwah Nabi semakin teruk daripada Mekah ke ataupun semakin kurang daripada Mekah? Apa bukti? Apa bukti semakin teruk? Kalau Mekah, musuh Nabi siapa? Berapa? Satu je. Bila pergi Madinah, musuh Nabi kurang ke bertambah? Satu orang musyrikin yang kat Mekah, dia tetap menentang. Yang kedua, munafik. Yang ketiga, Yahudi dalam Madinah. Betul? Dan orang Mekah lancar perang. Betul? Orang Yahudi serang daripada dalam Madinah. Orang munafik serang dalam barisan tentera Islam. Sebab itulah bila sampai Madinah, berperang je sampai Nabi wafat. Jadi ini semua proses untuk Nabi dan sahabat menghadapi keadaan situasi yang lagi teruk, lagi dahsyat. Sebab itu di Madinah, ada tak pernah Nabi ikat perut? Sebab lapar. Dan kita perasan tak, ramai tak sahabat Nabi di Madinah yang lapar, yang miskin. Tapi tak ada masalah bagi mereka. Apa sebab? Ha? Apa sebab? Sebab mereka lolos ujian. Boleh faham? Tengok. Bila Allah nak orang tu hebat, Allah akan bagi ujian berat. Dan bila nak hadapi ujian berat, perlu latihan. Sebab itu kita tahu tak, dalam tempoh 3 tahun ni, yang antara yang sabar dalam ujian ni siapa? Umar. Umar ada ni. Yang dikepun, diboykot, yang lapar ni ada Umar, ada Abu Bakar, ada Osman, ada Ali, tokoh-tokoh sahabat. Dan mereka sabar, mereka bertahan. Sebab tu bila pergi Madinah, Nabi lantik. Siapa yang dilantik sebagai pengganti Nabi? Semua orang ni. Orang-orang Madinah, muhajirin yang lulus ujian. Boleh faham? Nah, itulah syurga. Syurga, Allah sebut apa dalam surah apa ni? Adakah kamu sangka kamu akan masuk syurga? Sedangkan kamu belum? Sedangkan belum menimpa pada kamu sebagaimana menimpa apa yang menimpa orang-orang dahulu. Apa dia? Yang menimpa orang dahulu yang melayakkan mereka masuk syurga. Apa dia? Satu. Ha? Apa ujian tu? Lapar. Allah sebut dalam ayat tu spesifik 3 jenis ujian. Siapa boleh sebut ayat tu? Ha? 3 jenis, 3 bentuk ujian. Ha? Ketakutan. Lagi? 2? Kelaparan. 3? Kekurangan dalam harta. Surah apa tu? Baqarah ayat? 155? 155 ke 156? 156 ke 157? Bukan 159. Bukan. Cuba tengok ada tak? Apa hasibtum antadkhulul jannah
Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah. Bila lagi nak datang surah Baqarah? Tapi ayat berapa? 214. 214. Pasal apa dia terjemahan? Okey. Apakah hasibtum kamu? Kita buat terjemahan. Okey, terjemah. Am hasibtum? Adakah kamu menyangka, mengira antadkhulul jannah, bahawa kamu boleh masuk syurga dengan mudah? Adakah patut? Walamma. Sedangkan lama apa mana? Lama. Lama dalam bahasa Arab belum. Kalau ustaz tanya, hal aftarta? Adakah awak telah breakfast? Jawab belum. Lama. Lama sepatah aja. Hal sallaita az-zuhra? Lama. Okey. Lama sedangkan belum. Ya'tikum datang pada kamu masalul lazi. Seumpama yang datang pada orang yang khalau. Apa makna khalau? Yang terdahulu, min qablikum, sebelum kamu. Kita pun tanya, apa yang menimpa orang dahulu sehingga melayakkan mereka masuk syurga? Allah pun jawab, massathumul ba'sa. Ujian pertama pada? Ba'sa pada? Kemiskinan. Ini ujian dari segi harta. Ba'sa, kemiskinan. Yang kedua, ad-dharra, penderitaan. Itu ujian dari segi apa? Tak. Fizikal, sakit, cedera. Wazulzilu, ujian ketiga. Ini emosi. Perasaan. Perasaan takut. Dan mereka digoncang sampai tahap apa? Hatta yaqula ar-rasul. Sampai tahap kemuncaknya, Rasul dan orang-orang yang beriman berkata. Yang orang beriman bersamanya berkata. Apa kata Rasul ni? Mata Nasrullah. Bila lagi? Bila lagi nak datang pertolongan Allah? Sebab kami dah teruk ni. Maka Allah jawab, ala inna Nasrullah. Ingatlah, pertolongan Allah dah dekat. Maknanya teruk tak keadaan tu? Apa bukti teruk? Apa bukti teruk? Sahabat dah tanya Nabi. Bila sampai pertolongan Allah. Sahabat tanya Nabi ke? Siapa tanya siapa ni? Ha? Nabi tanya? Nabi tanya Allah. Teruknya sampai tahap Nabi sendiri meminta pada Allah. Nabi dan orang beriman minta benda yang sama. Ataupun tanya benda yang sama. Bila lagi pertolongan? Mana Nabi pun sampai tahap. Bukan tak sabar. Tapi dah teruk sangat sampai minta pada Allah. Ya Allah, bagilah kemenangan. Okay? Jadi kalau kita kait dengan hal ehwal semasa. Sekarang berlaku di mana? Berlaku tak? Ada tak persamaan? Diboykotkan. Sekarang orang Palestin di Gaza diputuskan bekalan elektrik, air, minyak, makanan. Betul? Dan yang boykot mereka tu siapa? Bukan Yahudi saja, hampir satu dunia. Kebanyakan negara kafir menyokong apa yang dibuat oleh Israel. Dan lagi menyedihkan apa dia? Lagi menyedihkan. Negara Islam duduk diam. Yang Yahudi itu, dia jahat, dia serang, dia bunuh. Memang perangai Yahudi macam tu. Betul tak? Tapi yang tak sepatutnya, orang Islam sepatutnya, innamal mu'minuna, ikhwatun, sepatut orang Islam
Buatlah sesuatu, tak cukup dengan doa, buat solat hajat, kunut nazilah. Mana yang ada kerajaan, ada kuasa, dia boleh buat tak lebih daripada itu. Apa dia? Ha? Pakat-pakat hantar bala tentera kan? Halau duta mereka kan? Boykot apa semua? Boleh buat, tapi satu tak buat apa-apa. Yang lagi teruk, menyokong. Ada tak negara Arab, Islam yang menyokong Israel? Ada. Siapa? UAE. UAE. Itu terang-terang menyokong. Syiah Iran. Iran, saya baru tengok video ulama Syiah. Dia kata, kenapa kami nak tolong Hamas? Apa beda kami dapat? Kalau orang Palestin dapat bebaskan Baitul Maqdis, kami tak dapat faedah apa-apa. Ulama dia cakap dalam TikTok. Syiah. Bahkan ada ulama Syiah kata apa? Yang mati di kalangan orang Israel adalah syahid. Itu Syiah. Jadi sekarang orang Palestin di Gaza berdepan dengan apa? Satu orang kafir. Yang kedua, munafik. Betul tak? Munafik yang rupa Islam sebenar, mana lebih bahaya? Yang kafir berupa kafir. Munafik. Kalau ikut negara Islam yang ada kan, boleh buat sesuatu yang boleh menghentikan serangan Israel. Okey? Tapi kalau kita tengok sejarah Nabi ni, Nabi dia boikot berapa lama? 3 tahun. Orang Palestin berapa lama? Ha? 10 apa? Sebulan. Tak sebenar orang Palestin dia boikot dah? Dah lama berpuluh tahun. Tapi negara Islam, orang tak tahu je. Patut sibuk. Ustaz, ada dalil tak? Orang Hamas boleh serang Israel. Tanya dalil. Patut dia tanya, Israel ni, patut tak kita serang dan bunuh? Jawapannya, ada dalil tak? Banyak dalil. Sebab apa? Mereka ni bukan penduduk asal. Mereka perampas, perompak dan pembuli. Dia daripada negara lain, ambil negara orang, jadi hak milik dia. Dan halau penduduk asal. Betul kan? Jadi bila kita tengok sejarah Nabi dan sahabat diboikot kan, kita rasa apa? Ini adalah satu proses. Sebab tu kadang-kadang saya fikir, orang Palestin di Gaza jauh lebih bernasib baik daripada kita. Nasib baik dari segi apa? Dia nasib baik ni bukan bermakna orang tu hidup senang, tidak ada peperangan, aman, tak. Nasib baik ialah bila orang tu semakin dekat dengan Allah. Bila orang itu korbankan harta dan nyawa untuk agama Allah. Siapa yang banyak korban untuk agama Allah? Korbankan harta dan nyawa untuk agama Allah. Kita ke orang Palestin. Orang Palestin. Mereka lebih dekat dengan Allah daripada kita. Betul? Kita pula di sedang apa ni? Dibuai. Lupa perkataan dibuai. Kita sedang dibuai dengan nikmat. Betul tak? Sebab tu kadang-kadang kita setakat berdoa. Amin, amin. Binasakan mereka. Amin. Lepas tu balik macam asal. Betul? Okey, kita balik pada sirah kita. Okey. Jadi pemboikotan itu dimulai pada akhir tahun ke-7 kan dan berakhir pada tahun ke-10 Hijrah. Pernah Rasulullah SAW mendoakan kebinasaan pada orang Quraisy. Ini dia macam nak mencelahlah. Orang musyrikin Mekah boikot Nabi sampai 3 tahun lapar dahaga kan. Dan satu ketika Nabi berdoa pula pada orang Quraisy supaya apa? Allah timpakan musibah pada mereka sebagaimana kemarau yang berlaku pada zaman Nabi Yusuf AS. Dan akhirnya Allah makbulkan doa Nabi.
Nabi mendoakan kebinasaan pada orang Quraisy, lalu terjadilah busung. Apa makna busung? Tak tahu. Tak tahu busung. Ha? Perut buncit ke busung? Tapi ini tak ada kaitan. Ini sirah. Ha? 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 Terjadilah busung kelaparan. Makna kelaparan yang bersangatan pada orang musyrikin Mekah. Sebab Nabi doa. Hingga ada yang makan bangkai. Allah balas balik pada mereka. Dan ada yang makan kulit. Kulit kayu. Lalu datanglah Abu Sufyan. Masa tu dia kafir. Datang Abu Sufyan ke Madinah. Jumpa Nabi. Agar Nabi doakan kebaikan. Abu Sufyan kata kat Mekah tu bukan orang lain. Saudara kamu juga. Jadi tulalah doa pada Allah. Supaya Allah hilangkan musibah kemarau itu. Nabi pun berdoa dan Allah makbulkan. Itulah rahmat Nabi. Tapi masa mereka buat. Mereka boikot Nabi dan orang beriman. Mereka tidak ada rahmat. Okey. Ini surah apa ni? Yauma yauma ta'tis sama'u bi dukhanin mubin. Surah? Mana tahu sebab ada dukhan sini. Oh, dah hafal. Dah hafal? Terjemah sikit. Ha? Jangan tengok bawah ni. Yauma pada hari. Ha, dah. Okey, terjemah. Terjemah Udais. Yauma hari ini. Hari ini ke hari itu? Hari itu. Ta'ti? Ta'ti. Ta'ti. Datang. As-sama'u. Langit. Bi. Dukhan. Asap. Mubin. Yang nyata. Ada dua pendapat dalam tafsir ini. Satu, ini akan berlaku dekat kiamat. Iaitu Allah akan hantar asap daripada langit. Itu salah satu tanda kiamat. Tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, bila Nabi doa supaya Allah turunkan kemarau kepada orang musyrik Mekah, mereka dalam kelaparan, mereka tengok asap di apa ni di langit. Jadi mereka rasa macam awan nak turunkan hujan, tapi sebenarnya asap. Menggambarkan apa? Mereka terlalu lapar. Nampak asap pun mereka rasa macam awan yang akan turunkan hujan atau rezeki pada mereka. Okey. Adalah seseorang melihat tatkala langit dan bumi bagaikan kabut. Lalu Rasulullah mendoakan kebaikan pada mereka sehingga terhindarlah mereka daripada azab. Namun, akhirnya apa? Mereka kembali kufur. Okey. Ha, ini masuk tajuk baru, Abu Talib dan Khadijah wafat. Tengok. Dah kena boikot. Dah ramai terseksa. Dah makan daun kayu. Lepas tu, dapat nikmat ke dapat satu lagi musibah? Lepas tu, dua tonggak kekuatan dakwah Nabi mati. Siapa dia? Abu Talib dan Khadijah. Kalau orang Melayu dia kata apa? Pepatah Melayu. Sudah jatuh? Dahlah jatuh, lepas tu? Ha. Dah habis kena boikot. Ingat dah okey dah. Dapatlah benda yang okeylah sikit kan. Tiba-tiba, hilang pula dua tonggak kekuatan dakwah Nabi, iaitu Abu Talib dan Khadijah. Kenapa Allah buat macam tu? Ha? Kenapa? Orang kalau tak baca sirah kan? Orang kalau tak baca sirah, dia tak akan buat kerja dakwah. Betul tak? Dan dia rasa cinta Nabi tu bukan buat kerja dakwah. Kalau dia jahil sirah. Dia rasa cinta Nabi ialah berselawat banyak-banyak kan? Saya nak tanya orang yang duduk berselawat ni sambut apa ni? Apa-apa je lah. Ha? Ada tak di boikot macam ni? Tak ada. Relax, tenang kan? Ha? Bergendang, patu makan. Patu kami cinta engkau ya Rasulullah. Kan? Rasulullah separuh mati bawa agama. Apa pengajaran dia? Okey, sebelum kita masuk tajuk baru ni, saya nak tanya.
boleh tak keluar beberapa pengajaran daripada pemboikatan orang musyriki Mekah terhadap Nabi Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Keluarkan beberapa pengajaran sebagai panduan dalam kerja dakwah kita. Satu. Pak Adam, kuat. Nak cakap je. Kalau tak salah, betul. Dan kalau salah pun tak berdosa. Bila pertahankan agama Allah, mesti ada musibah. Jadi, nak pertahankan agama Allah kan nak mengelak daripada musibah. Ya, sanggup ada pergi musibah. Walaupun diboikot 3 tahun. Tidak ada makanan. Makan daun kayu. Okey, satu. Bila buat kerja agama Allah, mesti ada musibah. Mana? Jangan fikir. Buat kerja dakwah, dapat habuan dunia. Jangan. Dah tersasar dah. Jangan fikir buat kerja dakwah, jadi selebriti. Jangan. Dah tersasar. Buat kerja dakwah, hidup lagi senang. Jangan. Satu. Yang kedua. Apa faedah Islam dapat daripada pemboikotan 3 tahun? Apa faedah Islam dapat? Ada faedah tak untuk Islam? Apa faedahnya? Faedahnya, bila orang Islam ditekan selama 3 tahun, makanan tak disampaikan, tak boleh nikah kawan, tak boleh bersemar, tak boleh berniaga, tak boleh jual beli, membawa kepada rasa kesian orang kafir pada Islam. Bila orang kafir kesian pada Islam, Islam ada faedah tak? Apa faedahnya? Orang kafir tak akan menentang sebab kesian, betul tak? Bila kesian, yang menentang pun tak jadi nak menentang. Faedahnya, yang kedua, bila orang kafir nampak, orang Islam ditekan, diseksa, diboikot 3 tahun, tapi mereka bertahan dan sabar. Itu bukti apa? Bukti apa? Ha? Islam itu adalah benar. Kalau Islam tak benar, bila kena seksa macam tu, apa akan berlaku? Dia cabut lari. Jadi orang berfikir, orang kafir berfikir, apa pasal orang Islam kena boikot selama begitu berat, 3 tahun, tapi masih bertahan? Mesti yang dipegang tu adalah benar. Jadi bila kita ditekankan, contoh macam orang Palestin sekarang, diboikot, diserangkan, boleh tak menarik simpati dunia Islam? Kan? Satu dunia kan? Sehingga mereka rasa isu Palestin bukan isu orang Arab, tapi isu ke-Islam. Sebab apa yang berlaku? Paling-paling kurang memberi tekanan kepada orang kafir. Walaupun mereka kadang-kadang buat pekak je. Tapi paling-paling kurang orang Islam satu dunia boleh bersatu. Okey, apa lagi faedah? Bukan semua orang kafir. Bukan semua orang kafir memusuhi dan memerangi Islam. Ada orang kafir yang simpati. Yang simpati itu membantu tak? Nabi dan sahabat daripada dilepaskan daripada, membantu tak? Lepas tu kadang-kadang kita tengok ada orang kafir, kalau kita dengar ucapan-ucapan orang, setengah orang kafir, dia kata Yahudi memang salah. Yahudi memang perampas kan? Dia belok orang Islam. Bahkan ada juga orang Yahudi yang beragama Yahudi yang mengutuk Israel. Sebab apa? Sebab berfikir dari segi waras. Ini tak masuk akal. Sebab asal Israel Yahudi bukan di situ. Daripada luar datang situ, rampas hak orang, buat zalim. Kan? Okey, apa lagi? Sebagai persiapan untuk Nabi dan sahabat, buat kerja lagi besar dan berat. Batu orang Islam bila ada hujan sikit, tewas.
Ada masalah sikit, goyang. Apa sebab? Sebab tidak ada proses pemantapan akidah dan proses pendidikan dan ujian. Sebab tu banyak tewas. Ha? Ada masalah je, habis tinggal solat. Okey. Jadi kisah Abu Talib dan Khadijah wafat ni, dia tak panjang. Jadi kita baca sikit. Ha? Begitu juga Bani Hashim bebas dan setelah Bani Hashim bebas dan meninggalkan daerah pemukiman, Abu Talib Rasulullah SAW mendapat musibah yang lain. Berupa meninggalnya paman. Paman apa dia? Pakcik. Pakcik beliau iaitu Abu Talib. Nama asalnya Abdul. Jadi Abu Talib ni sebenarnya namanya Abdul Manaf. Hal ini terjadi di akhir tahun ke-10 kenabian. Abu Talib adalah orang yang menjaga, membela Rasulullah SAW dan menolong Nabi. Walaupun dia kafir. Bagaimana orang-orang Quraisy menghormati Abu Talib? Sebab apa Nabi boleh buat kerja dakwah? Sebab pakcik dia pertahankan. Walaupun pakciknya kafir. Dan orang kafir, musyrik Mekah tak kacau Nabi. Sebab apa? Sebab hormat pada Abu Talib. Telah datang pada para pembesar Quraisy menjelang. Bila Abu wafat, Abu Talib nak wafat, orang musyrik Mekah hantar wakil. Atau okey. Apa targetnya? Dia nak pastikan Abu Talib mati dalam agama kafir. Tengok orang kafir sampai tahap tu. Bukan dia saja nak mati kafir. Tapi dia nak semua orang lain pun mati dalam kafir. Pengajarannya apa? Kalau orang kafir nak orang lain mati dalam kafir walaupun salah, maka kita orang Islam lagi kena usaha supaya orang lain mati dalam Islam. Sebab kita yakin agama kita adalah benar. Telah datang para pembesar Quraisy menjelang beliau wafat. Dan memberikan motivasi. Orang musyriki bagi motivasi kepada Abu Talib agar tetap berpegang pada agamanya. Dan jangan agar tidak masuk Islam. Kuat agama dia. Seraya berkata, bangkat. Apakah kata orang musyrikin pada Abu Talib yang nak mati tu? Apakah engkau sudah benci terhadap agama Abdul Muttalib? Pasal apa ni nak keluar ni? Kamu benci tak agama, dah benci pada agama nenek moyang kamu? Abu Talib ni atuk kamu, jangan tinggal. Namun, apa Nabi buat? Masa tu berebut. Orang musyrikin ada sebelah, Nabi pun ada sebelah. Namun Rasulullah SAW tetap menawarkan Islam padanya dengan berkata, katalah, La ilaha illallah. Nabi mengajar dia mengucap. Sampai saat terakhir. Dan agar kamu bersaksi pada Allah pada hari kiamat. Tapi apa jawapan Abu Talib? Seandainya tidak kerana Quraisy, kalau bukan kerana orang Quraisy yang akan memperolokkan aku. Kalau aku masuk Islam, orang Quraisy akan perolokkan aku. Apalah tua-tua pun tak sedar diri tukar agama. Faham tak? Ha. Jadi kalau bukan kerana orang Quraisy yang akan memperolokkan aku dengan mengatakan bahawa tidak ada yang membuatnya mengikut Nabi Muhammad kecuali kegoncangan akidah lama, nescaya aku akan terangkan di hadapanmu. Apa maksud dia? Kenapa dia tak nak mengucap sebagaimana Nabi suruh? Ha? Nak jaga apa tu? Jaga nama. Itu antara sebab orang-orang musyrikin termasuk Abu Talib tak nak tukar agama sebab takut nama dia buruk. Lepas dia mati orang kata, tu Abu Talib dah last hidup dia sesat. Kononnya dia yakin itu betul, jadi nak jaga nama sampai habis. Maka turunlah ayat, innaka la tahdi, sesungguhnya engkau cinta sayang macam mana pada Abu Talib, engkau tak boleh bagi hidayah man ahbabta kepada engkau, kepada orang yang engkau cinta. Habis siapa bagi hidayah? Allah yang bagi hidayah. Ayat ni nak pujuk Nabi sebab Nabi sedih kan? Pakcik yang paling dia sayang, yang paling banyak bagi sumbangan pada Islam,
Yang paling banyak pertakian dia, akhirnya mati dalam kafir. Sedih. Maka Allah pujuk dengan ayat ini. Kerja engkau hanya menyampaikan. Jadi siapa saja yang kau sayang, engkau tak boleh bagi hidayah. Kalau orang tu tak nak, Allah tak akan bagi hidayah. Ajaran-ajaran jahiliah amatlah mendalam dalam benak Abu Talib. Tidaklah mungkin ia ganti dengan mudah kerana ia seorang yang sudah sangat tua. Maksud apa tu? Orang tua memang susah. 60 tahun, 70 tahun dia buat benda susah. Benda bid'ah kan? Tiba-tiba kita nak tukar. Dia rasa macam dia kena tukar agama. Faham tak? Sebab tu kalau dakwah kena target apa? Orang muda, budak-budak ni kan? Dia fresh. Lepas tu perintah awal yang masih Islam, ramai orang muda ke orang tua? Orang muda. Tapi jangan pula kita tinggal orang tua. Pakcik dah tua kan? Tak apalah, saya nak dakwah orang muda. Kecil hati pakcik tua. Kerana ia seorang yang sudah sangat tua, amatlah sulit baginya mengubah pemikirannya dan kebiasaan yang sudah biasa dia lakukan dari nenek moyangnya. Adalah sahabat-sahabatnya hadir waktu kematiannya. Makin dekat, mereka amat mengkhawatirkan berita keislamannya. Orang musyrikin pergi juga bagi motivasi pada Abu Talib supaya mati dalam agama mereka. Kenapa? Kenapa? Katalah Abu Talib masuk Islam. Apa akan jadi? Apa akan jadi? Agama akan ikut agama Islam. Itu dijaga tu. Dipastikan tidak ada, tak berlaku. Jadi orang kafir ni ada tak dakwah mereka? Mereka berdakwah sampai ke akhir nyawa. Adalah sahabat-sahabatnya hadir waktu kematiannya makin dekat. Mereka amat khawatir berita keislaman Abu Talib menyebar di tengah komunitas Arab. Kalau betul ia masuk Islam. Adapun apa yang dinukil oleh Ibnu Ishaq bahawa Abbas melihat. Abbas ni apa hubungan dengan Abu Talib? Apa dia? Qadim? Tak. Al-Abbas dengan Abu Talib. Apa hubungan? Ayah dengan bapak. Siapa bapak siapa ayah? Ayah dengan bapak. Ayah tu bapak lah. Bapak tu ayah. Anak dengan bapak. Tak, Al-Abbas dengan Abu Talib? Adik-beradik. Abu Talib. Pakcik Nabi. Al-Abbas? Pakcik Nabi. Dia pakcik Nabi ada tiga kategori. Satu yang tak masuk Islam dan menentang Islam. Seperti Abu Lahab. Satu yang masuk Islam dan menurut Islam. Seperti Hamzah dan Al-Abbas. Kategori ketiga, dia tak masuk Islam tapi dia menurut Islam. Abu Talib. Jadi ada riwayat mengatakan Abbas melihat kepada Abu Talib masa dia nak mati. Abbas lihat apa ni? Abu Talib menggerakkan dua bibir lalu berkata pada Rasulullah, wahai Abbas pun cakap pada Nabi, wahai anak saudaraku demi Allah, telah berkata saudaraku iaitu Abu Talib dengan kalimah yang engkau sendiri perintahkan untuk dia kata. Maka Rasulullah mengatakan, aku tak dengar. Ada riwayat mengatakan Al-Abbas berkata apa? Masa Nabi suruh Abu Talib mengucap, Abbas kata, aku nampak bibir dia bergerak. Sebagaimana engkau suruh? Nabi jawab apa? Aku tak dengar. Berita ni tak sahih. Tak sahih. Okey? Sebab tu Abu Talib ni masuk neraka ke surga? Cuma dia dapat syafaat Nabi. Satu-satunya orang kafir yang dapat syafaat Nabi. Dia tak bertalik. Apa syafaatnya? Dia dapat azab paling ringan. Apa azab paling ringan? Dengar. Azab paling ringan. Apa azab paling ringan? Pakai kasut besi. Ustaz dah tahu besi ke kayu. Yang penting dia pakai kasut. Kat kaki. Panas kasut tu sampai
pakai kat kaki menggelegak ke otak. Itu azab yang paling? Kalau paling berat, pakai kat kaki hancur kot. Kan? Boleh azubillah. Hal ini jelas terlihat tatkala Nabi pergi ke Taif mencari bantuan. Bagaimanapun juga kematiannya membuatkan Rasulullah amat kehilangan sandaran yang kuat. Macam tongkat Nabi lah. Kabilah Bani Hashim tidaklah akan sanggup memberi. Lepas Abu Talib mati, kabilah Bani Hashim tak mampu memberi bantuan, pertolongan macam Abu Talib bagi. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Abu Talib. Disebabkan gangguan materi dan jiwa yang akan mereka dapatkan sebagaimana pemboikotan. Okey? Tak ada siapa yang sanggup bantu Nabi macam Abu Talib. Hari ini jelas terlihat tatkala Nabi pergi ke Taif mencari bantuan dan usaha terus-menerus tak kena lelah mencari penolong di antara kabilah-kabilah lain setelah kegagalan beliau mencari dukungan ke Taif. Rasulullah pernah menjanjikan kepada Abu Talib bahawa ia akan memohon ampun. Nabi pernah berjanji kepada Abu Talib, dia akan minta ampun kepada Allah untuk Abu Talib. Jika tidak dilarang. Tapi Nabi dilarang tak? Dilarang. Namun Allah menurunkan larangannya di akhir-akhir period Madinah. Meminta ampun bagi orang musyrikin adalah haram. Tatkala tidaklah layak, ini maksud ayat Quran. Tidaklah layak bagi seorang Nabi dan orang-orang beriman meminta ampunan bagi orang musyrik. Sekalipun mereka adalah kerabat dekat. Setelah jelas bagi mereka itu adalah penghuni neraka. Habis. Satu tongkat Nabi hilang. Yang kedua, adapun Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha meninggal dunia 3 tahun sebelum Nabi berhijrah. Kemudian mana tahun ke berapa? Tahun ke-10 Nabi dilantik sebagai rasul. Di tahun yang sama dengan tahun wafatnya Abu. Sebab tu tahun ni dipanggil apa ni? Tahun apa? Amul Husni. Amul Husni. Amul Husni. Tahun kesedihan. Habis je kena baikot, Allah bagi musibah, 2 tonggak utama mati. Bagus tak untuk Nabi? Bagus tak untuk Nabi? Kena tekan, kena hina, kena baikot, tiba-tiba Allah tarik pula tonggak kekuatan. Bagus tak untuk Nabi? Tak soalan bagus ke tak? Mestilah bagus sebab Allah tak akan buat kecuali yang bagus pada kekasihnya. Okey, apa yang bagus? Betul. Pandai udis. Berapa umur? 15. Supaya Nabi betul-betul hanya bergantung pada Allah. Pustak. Saya nak tanya, antara orang tu bergantung dengan Allah dan bergantung juga pada orang, dengan dia hanya bergantung pada Allah sahaja, siapa yang lebih kuat? Betul Allah saja. Okey? Antara sebab kita tak bergantung penuh pada Allah, sebab apa? Sebab ada kita banyak kebergantungan kita. Jadi Allah nak jadi kita kuat, Allah tarik semua pergantungan kita. Oh, kita jadi kuat. Okey, cukup lah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنلى